Welcome to my YouTube channel. Kembali lagi di channel aku, Maya Ima. Di video kali ini aku bakalan nge-review tentang salah satu produk makanan dari DNT Food Underscore 19. Kalian jangan lupa ya, follow IG-nya di sini. Dan aku bakal kasih link-nya di bawah sini. Jangan lupa ya, nanti follow IG-nya. Kalian penasaran kan apa yang mau aku review? Sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol lonceng. Juga buat kalian yang belum komen, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Yuk simak videonya. Jadi di video kali ini aku bakalan nge-review tentang jamur enoki. Nah, ini yang aku gak suka dari packagingnya ini adalah ini kan nanti ada bumbunya. Sebentar ya, aku liatin bumbunya. Ini bumbunya. Dan yang aku gak suka dari packagingnya ini, sambalnya tumpah ke tempatnya. Dan di sini kan kalian bisa lihat. Kita coba ya, mungkin rasanya enak. Dan ini baru pertama kali aku makan jamur enoki, guys. Oke guys, jadi yang aku baca sih, jamur enoki ini baik buat kesehatan seperti kesehatan jantung dan juga melancarkan pencernaan. Jadi buat kalian yang lagi diet ataupun gak diet, wajib banget buat konsumsi jamur enoki ini, karena ini tuh enak banget guys. Ini tuh salah satu makanan sehat yang wajib kalian konsumsi karena harganya juga murah, cuma 15.000. Jangan lupa ya nanti di follow IG-nya di sini. Oke, jadi aku udah ngasih bumbunya ke jamur enoki. Oh ya, sebelum aku aduk, aku kasih tahu apa aja isi dari jamur enoki ini. Ini kalian bisa lihat ada jamur enoki. Ada, aku gak tahu ini apa, tapi kayaknya kayak tempura gitu gak sih? Nanti kita bakal cobain ya. Dan ini ada sosisnya. Oh iya, di bawah sini ada, aku nggak tahu ya ini sawi apa selada. Kita coba aduk bumbunya. Kalau aku lihat ini tuh semacam kayak bibimbap, bukan bibimbap sih. Kayak apa sih yang sambal dari Korea itu? Kimbap mungkin ya namanya. Aku bakal cobain jamur enokinya terlebih dahulu. Nih ya guys, mari makan. Kalian bisa dengar nggak kriuk-kriuk dari jamurnya? Ini tuh enak banget guys, kalian wajib cobain ya. Kita coba juga ya sosisnya ini. Gak tau ini tempura atau sosis, pokoknya kita coba. Buat kalian yang diet, kalian tuh wajib coba banget karena ini tuh benar-benar sehat. Dan kalian bisa lihat dong dari isinya, ini tuh benar-benar enak banget dan sehat. Kalian bisa lihat isinya sayur-sayur aja guys, dan ini tuh bahannya alami. Kita coba lagi ya. Enak banget sumpah. Buat kalian yang mau beli, ini tuh porsi cuma 15.000 guys. Dan juga di DNT Food Underscore 19 ini mereka juga jual di set block dan juga pai susu. Dan pai susunya itu menurut aku istimewa banget karena ukurannya itu gede, jadi bisa bisa buat kalian makan rame-rame.
saking enaknya udah nggak bisa berkata-kata apa lagi. Pokoknya buat kalian yang lagi diet atau nggak lagi diet, wajib banget buat pesan ini di DNT Food, di sini IG-nya ya. Kalian jangan salah follow karena cuma ini doang yang jual seenak ini. Oke, aku udah selesai makan. Scan dulu video dari aku. Dan buat kalian yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Dan juga tinggalkan pesan di kolom komentar, biar aku tahu apa yang harus aku perbaikin dari video aku. Kurang lebihnya aku mohon maaf. See you, bye-bye.